Hai guys, selamat datang kembali di channel saya, Juandri Hutauru. Di video kali ini kita akan kepoin penghasilan dari seorang YouTuber yang bernama Neo Japan. Tanpa berlama-lama, berikut kita kepoin penghasilan Neo Japan dari YouTube. Check it out. Oke guys, sekarang kita sudah masuk ke laman social blade dan kita sudah masuk ke datanya Neo Japan. Akunnya sendiri dibuat pada tanggal 4 Januari 2012. Neo Japan telah mengupload atau mengunggah sebanyak 652 video. Hingga pada saat video ini dibuat, Neo Japan telah mempunyai pelanggan atau subscriber sebanyak 1.720.000 subscriber. Untuk jumlah penayangan video, akun YouTube-nya Neo Japan telah mencapai angka 340.137.967 views atau penayangan. Social Blade memberi nilai total grade untuk akun YouTube-nya Neo Japan dengan nilai B. Di peringkat Social Blade, Neo Japan berada di peringkat 77.674. Sedangkan di peringkat pelanggan atau subscriber berada di peringkat 1116. Untuk peringkat penayangan video, akun YouTube-nya Neo Japan berada di peringkat 28.443. Sedangkan di peringkat tipe channel, yaitu di peringkat orang, akun YouTube-nya Neo Japan berada di peringkat 581. Oke guys, sekarang kita masuk ke estimasi penghasilan dari akun YouTube-nya Neo Japan. Untuk estimasi penghasilan per bulannya berada di angka 1.400 US dollar hingga 23.000 US dollar. Sedangkan estimasi penghasilan per tahunnya berada di angka 17.300 US dollar hingga 276.500 US dollar. Kalau kita konversi ke rupiah dengan kurs 1 US dollar 14.000 rupiah, maka estimasi atau perkiraan penghasilan bulanan dari akun YouTube-nya Neo Japan jika dirupiahkan adalah 1.400 dikali 14.000 sama dengan 19.600.000 rupiah hingga 23.000 dikali 14.000 hingga 322 juta rupiah, angka yang sangat luar biasa dan sangat fantastis. Sedangkan rata-rata subscriber harian dari akun YouTube-nya Neo Japan berada di angka 667 subscriber per hari, dengan rata-rata penayangan videonya berada di angka 191.999 views atau penayangan per harinya. Oke guys, sekian dulu kita ke poin penghasilan dari seorang YouTuber ternama saat ini, yaitu Neo Japan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya guys.